Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa tekan butang like dan komen, serta tekan butang subscribe. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Majelis Presiden PH tak jadi bermesyuarat hari ini. Berita sepenuhnya, Majelis Mesyuarat Presiden Pakatan Harapan yang dijadwal berlangsung hari ini dibatalkan. Hal itu telah dimaklumkan oleh beberapa ahli parlimen sebentar tadi. Mesyuarat itu sepatutnya diadakan selepas pembangkang gagal menyekat belanjawan 2021. Pembatalan itu juga berlaku tidak lama selepas Presiden Amanah dan Setiausaha Agung DAP mengeluarkan kenyataan bersama mengenai langkah ke depan pembangkang pagi tadi. Dalam kenyataan itu, Muhammad Sabu dan Lim Guan Eng mengingatkan agar PH tidak berharap kepada ahli parlimen dalam kerajaan untuk mengembalikan mandat yang memperoleh mereka peroleh. Sebaliknya, PH wajar mencari persamaan dalam kalangan parti pembangkang, kata mereka. Beberapa sumber dalaman PH memberitahu bahwa kenyataan dibuat Lim Guan Eng dan Muhammad Sabu itu menimbulkan rasa tidak senang sesetengah pihak dan mendorong mesyuarat itu ditangguhkan. Sebelum ini, Presiden PKR merangkap pengurusi PH mengumumkan dia memiliki sokongan mencukupi dan kuku untuk membentuk kerajaan baru menggantikan PN. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.